Hai, Beton. Punya kerangka balon. Hai, Beton. Selamat datang di Wayan Bali Channel. Nah, di video kedua di channel Wayan Bali ini, saya mau mencari bulu babi. Jadi bulu babi itu bisa dimakan karena saya tinggalnya di pesisir pantai, tepatnya di Pantai Kedungu. Jadi bulu babi ini sudah biasa ya untuk warga sini untuk dimakan. Jadi bulu babi juga bisa dimakan mentah. Kita langsung makan mentah nanti ya bulu babinya. Saya akan cari dulu. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Ini dia Sultan bulu babinya. Jadi kita harus menggunakan alat congkel ya untuk mengambilnya. Ini di sini namanya kekek. Ah, kekek. Oh, susah. Aduh, duh. Hancur dia Semeton. Nah, bulu babinya hancur ya. Terlalu keras tadi saya. Ah, keras, keras apanya? Jadi bulu babi ini bisa dimakan langsung ya. Cara makannya mudah sekali. Kita cuma bisa makan kuningnya seperti ini ya. Ini bisa dimakan. Nah. Gimana rasanya beli? Oh, enak. Agak asin. Wow. Ini kita bersihin dulu. Wah, jatuh dia. Wah, jatuh dia. Nonton. Ini dia yang bisa dimakan ya. Kuningnya seperti ini. Nah, seperti ini dia jadinya. Nah. Karena untuk warga di sini, karena tinggal di pesisir pantai, untuk makan makanan dari lautan seperti ini, seperti bulu babi, siput-siput yang lainnya sudah terbiasa ya. Ini katanya juga banyak mengandung vitamin, teman-teman, saya juga kurang tahu ya. Oke, kita cari lagi, nanti kita bawa pulang untuk masak di rumah ya. Oke, ikuti terus di channel Wayan Bali Channel. Mantap. Nah, ini Semeton ada di dalam air ya. Ini saya akan congkel dulu. Waduh, ini hancur lagi nih. Nah, ini dia. Ini udah hancur ya, kita makan langsung aja. Nah, seperti ini bisa dimakan. Kameramen mau? Enggak. Ini banyak kaya akan protein kalau nggak salah, ya. Nah, sini ada juga. Ini dia ya, cara ngambilnya. Kita congkel 1, 2, 3. Wow! Amazing! Nah, seperti itu dia. Ini namanya bulu babi, teman-teman. Ini kalau makan mentah itu kuningnya bisa dimakan mentah ya. Kalau mau lebih enak itu harus dimasak. Satu, kita kumpulkan dulu. Nah, ini ada lagi satu, namun kecil yang ini. Kita cari yang agak besar. Oh, ini ada besar. Wah, ini susah juga ambilnya ya. Wah, ini juga susah ya. Sumber protein langsung di laut ya.
Namun teman-teman atau semeton yang ingin mencoba, jangan banyak-banyak ya, nanti poyok. Halo Mi, dapat banyak? Lumayan. Wah, dapat banyak. Lumayan. Ini jangan terlalu banyak makannya ya, nanti pusing jadinya, pusing. Poyok pusing ada. Ya. Ini yang bisa dimakan ya, kuning seperti ini. Bisa dimakan mentah. Enak. Sumber protein alami. Oh, kita lanjut lagi. Ini di dalam air ada banyak ya. Saya akan coba menyelam dulu semeton. Wah, karena nggak bawa kaca renang jadi susah ya untuk mencari yang di dalam air. Nah ini ada. Waduh, hancur dia semeton. Bro, mau? Nah ini ya, bisa kita makan langsung. Habis bulu babi. Adiknya mau? Enggak ya? Pak, Pak awak mainnya. Mau kita lanjut cari yang lebih besar. Omang-omang. Ah. Dapat lagi, namun kecil ya. Kita taruh lagi ya, biar dia tumbuh besar dulu. Apa nih? Wah, ini apa nih, semeton? Siput ya. Nah, ini saya menemukan banyak siput seperti ini ya. Ini namanya, kalau di sini namanya sendo-sendo. Nah, mengkerucut seperti ini juga bisa dimakan. Ini jenis siput. Kita akan cari dulu. Bulu babi yang agak besar. Ini ada yang pasang bubu di semeton. Belum disikat. Untuk teman-teman atau semeton semua, kalau belum pernah mencoba, mungkin jangan dipaksa ya, karena takutnya nanti teman-teman bisa mual. Karena ini, karena saya memang tinggalnya di pesisir pantai, ini adalah makanan makanan sudah biasa ya untuk warga di sini, jadi saya sudah biasa untuk makannya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, oke, semeton. Ini teman saya ada dapat banyak siput, jenis siput ya. Sini namanya mali-mali. Apa nama ininya tuh, Bang? Indonesianya namanya abalon. Oh, kerang abalon ya? Abalon, ya. Oh, kerang abalon. Ini yang abalon susah, susah nyarinya nih, semeton. Ya. Ini namanya kerang abalon hitam. Ini rajanya siput ya. Ini rajanya siput ya. Boleh ya. Oh, mantap sekali ini, enak mantap sekali. Mantap sekali, bro. Tapi susah nyari. Tapi susah nyarinya. Ya, kayak gini harusnya. Saya akan coba nanti nyari ya. Mudah-mudahan dapat nih. Dari tadi dia cuma dapat sedikit nih, semeton. Ini kerang abalon atau kalau di sini namanya mali-mali. Ini enak nih, enak. Ini rajanya siput ya. Enak sekali. Nah, ini saya menemukan satu ya, namun kayaknya kecil nih. Nah, ini namanya kerang abalon. Namun ini kecil semeton, ini masih kecil ya. Kecil. Biasanya besar-besar ya, sampai segini.
itu yang enak, yang kecil ini enak sih, namun ya, masih kecil, kasihan, taruh aja dulu biar membesar, nanti kita cari lagi ya. Ini saya hanya perlihatkan pada teman-teman, ini kita taruh lagi. Oke, kita lanjut. Wah, susah nih. Wah, jatuh. Ini kita makan langsung aja. Sultan, mau? Oke, kita makan ya. Nih, buat si kameramen. Yuk, deh, coba deh. Nak deh, nak ya, nak. Manis. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kedua dari Wayan Bali channel ini. Jangan lupa subscribe ya, semeton, agar channel ini berkembang. Oh, ini ada lagi satu ya. Nah, ini saya perlihatkan lagi satu yang bisa dimakan ya. Nah, ini enak nih semeton. Namun ini tidak bisa dimakan mentah ya. Ini kita harus diolah dulu, mau digoreng atau dijadikan sup. Ini enak ya, namanya batu-batu ya kalau di sini. Kalau di desa tempat saya tinggal, khususnya di Pantai Kedungu, ini namanya batu-batu, bisa dimakan. Namun harus diproses dulu, nggak bisa makan mentah seperti bulu babi tadi ya. Nah, ini saya akan taruh dulu. Oke, nanti saya akan cari batu-batu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tambah berkembang. Oke, salam Wayan Bali channel.